cermin ajaib, saya mau bertanya. Siapakah laki-laki paling ganteng di Main Hakim sendiri? Laki-laki yang paling ganteng di Main Hakim sendiri. The one and only. Indra Jegel. Kok Jegel sih? Kan harusnya gue yang paling ganteng. Oke, tanya lagi ya. Cermin ajaib. Siapa laki-laki yang paling mempesona di Main Hakim sendiri? Sosok yang penuh pesona di Main Hakim sendiri. Pastinya cuma Indra Jegel. Bisa berhenti jawab Indra Jegel gak, Cermin? Oke. Gue kasih kesempatan terakhir. Cermin ajaib, jawab ya. Oke. Pertanyaan yang kira-kira jawabannya gue banget nih, sebentar. Siapa laki-laki yang paling gentle di Main Hakim sendiri? Gue kan sosoknya memang gentleman banget, ya gak? Jawab. Mau tahu banget siapa sosok yang paling gentle di Main Hakim sendiri? Mau. Sosoknya adalah Indra Jegel. Main-main nih. Ada orangnya nih. Halo. Kamu kan? Keluar kunci. Wah, gak bisa, jangan ditahan. Jangan ditahan. Keluar kamu. Apa-apaan kamu udah tadi begitu, hah? Jawab-jawab Indra Jegel, Indra Jegel. Yang beli ngapain sih tadi? Saya lagi itu, lagi cari colokan di belakang. Cari colokan. Terus sini lu. Gue tuh lagi ngerasa insecure, Gel. Gara-gara muka gue tuh kayak berasa kusem banget gitu loh. Gue tuh kan sering motoran sama teman-teman gue. Lu kan juga sering bareng gue. Terus mana mau sidang lagi, gimana nih muka kusem begini? Yang mulia, kalau muka kusam, aku tuh punya solusinya. Hah? Dan aku juga udah pakai. Apa tuh? Nih. Men's Biore Bright Expert karena bisa bersihkan noda hitam sejak satu kali pemakaian. Dan memiliki kandungan 5 kali vitamin B3 yang bikin kulit wajah jadi auto cerah yang mulia. Masa sih, Gang? Tapi jujur ya, kulit gue tuh kering. Tenang yang mulia. Men's Biore Bright Expert ini memiliki kandungan aqua hydration yang bikin kulit wajah terhidrasi. Jadi kulit nggak terasa kering, tetap sehat dan kuat yang mau. Wah ini oke banget kalau gitu ya. Sekarang gue nggak khawatir lagi muka gue jadi kusam kalau habis motoran, ya nggak? Apalagi mau sidang, jadi bikin gue makin pede. Nah, yaudah langsung nih yang mulia nih. Makasih ya Gel. Iya, langsung gak cuci muka yang mulus sekarang. Jadi sama nih kita pakai Men's Biore Bright Expert biar sidang dengan wajah yang cerah. Oke deh kalau begitu, gue cuci muka dulu ya Gel. Thank you banget, Gel, ya. Sama-sama. Ini gue pakai, Gel, ya. Siap, yang mulia. Pak Indra. Ya. Tadi kan barusan sama yang mulia. Sekarang yang mulia mana? Katanya lagi cuci muka. Ya ngapain cuci muka? Ya biar mukanya cerah. Biar mukanya cerah, seger, awet muda, jangan cuci muka. Terus? Ngapain? Cuci culistio waci. Cuci apa yang mahal? Apa? Cuci antik. Guci. Guci antik. Cuci apa yang penyanyi dangdut? Apa tuh? Cuci Cahyati. Tadi keren cuci Paramida. Cuci apa yang jago banget? Apa? Cuci Cucanti. Bisa aja. Apa, Ken? Pembela belum ada nih senior. Dia lagi nanya, jangan itu gak bisa tayang. Cuci yang lain. Cuci online. Jangan itu. Yang lain. Bentar ya, mikir dulu ya. Kalian main dulu aja yang lain. Kasihan dong. Siap yang mulia. Cerah banget mukanya, cerah banget. Udah sakit lagi sekarang. Cuci muka. Cerah banget. Sibuk banget, silau. Lebat. Wah, keren. Ganteng banget kamu ya. Nambah gope. Mantap. Sidang dulu kita. Mau kita mulai sidang? Siap yang mulia. Tertipkan dulu tolong. Oke, siap. Untuk menyegarkan suasana, kasih satu jokes silakan. Oke, sepertinya hadirin sudah mulai tegang. Saya akan memberikan jokes-jokes yang bikin ruangan ini menjadi cair lagi. Silakan. Oke. Naga-naga apa yang tidak enak? Apa? Naga-naganya minjem duit nih. Iya.
Bagus, Niki. Siap, Yang Mulia. Bagus sekali kamu. Aku juga punya, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Naga-naga apa yang terkenal? Apa? Naga apa itu? Naga lain kamu. Naga lain bapakmu. Naga lain kau sekeluarga. Agak. Loh, agak. Lagi demo. Film. Film. Soundtracknya. Oh iya, film ya. Ya, oke. Okay. Baiklah, langsung kita mulai persidangan ya. Sidang dalam kasus modus pemerasan berkedok ketenaran dengan terdakwa atas nama Rizwan Fadilah Adriansyah Sutisna alias Senjan, anaknya Sule. Sule temannya Andre Tolani, temannya Adis Gagap, temannya Hanum. OPJ Mania. Ya. Dinyatakan dibuka pada hitungan palu, hitungan ketiga. Ah, kecil banget nih, yang ini aja gede aja deh ya. Kalau biasa aja, Mulia. Kayaknya dari bawah deh. Ikan cupang. Kan itu ikannya di situ. Ikan cupang maksudnya, itu lihat ikan cupang itu. Itu ikan itu yang Mulia tuh, turun. Wah keren, wah keren banget ini. Saya berasa kurang dapat sambutan ya. Iya, maaf ya. Bagus, mantap. Wow. Nah ini kan apa capung? Kenapa? Cupang. Gagal total sudah ya. Gak dibantuin sama temen-temennya ya. Oke, baiklah. Langsung dipotong. Ayai. Ngeca, langsung profilnya Enjan. Baik, Yang Mulia. Kakak. Iya. Aku bacain profil dulu ya. Oke, Cak. Ayo. Malu tuh. Udah ya? Silakan Neca. Penasaran kalau di rumah si Burhan nonton enggak sih? Garbi. Nonton. Ya nonton. Pendapatnya gimana dia lihat bapaknya kayak begitu? Ya kadang bilang jangan gitu-gitulah gitu. Silakan, Cak. Halo. Jadi terakwa kita tuh hari ini namanya Rizwan Fadilah Adriansyah Sutisna atau biasa dipanggil Enjan. Nah, betul. Kamu punya waktu enggak buat kencan? Sama aku kali. Dia yang salting gimana sih? Enjan itu seorang penyanyi muda yang fansnya tuh militan. Gimana gak militan tuh, wajahnya tuh manis, stylenya bagus juga. Terus kata dia suka main game. Betul. Nah kamu tuh suka main game yang kompetitif apa yang petualangan gitu? Kompetitif. Ih cocok banget main sama aku. Kenapa tuh? Soalnya kalau kamu main sama aku gak perlu kompetitif. Soalnya kamu udah jadi pemenangnya. Gue didorong-dorong diobrak-abrik gitu. Interupsi penonton. Belum ada. Saya Yang Mulia, saya pembela. Yang Mulia, jadi seperti ini. Saya ingin memberikan penjelasan tentang kasus yang menimpa klien saya, Yang Mulia. Jadi tadi kita sudah berdiskusi bahwa ternyata klien ini diduga melakukan pemerasan terhadap... Kaget. Ini kan belum selesai dakwaannya. Diduga melakukan pemerasan terhadap para cewek-cewek cantik berkedok ketenaran, Yang Mulia. Namanya dan nama orang tuanya yaitu Pak Sule. Betul? Iya, bapaknya kan namanya Pak Sule. Harusnya Kang aja, Kang. Iya, Kang Sule, Pak, kan? Pak Kang Sule. Enggak usah pakai Pak. Paknya enggak usah. Satu aja. Kang Pak. Prolenya enggak ada. Yang itu salah satu. Kamu itu ya. Itu lagi tayang di bioskop, jangan gitu-gitu. Oh iya. Udah 3,4 itu. Apa yang sudah kamu perbuat untuk masyarakat Gina? Kontribusi apa? Tidak ada Yang Mulia, tidak ada sih, tidak pernah melakukan apa-apa Yang Mulia. Oke baik, saya ingin melanjutkan Yang Mulia ya. Baik Yang Mulia, tadi sampai mana itu? Kang Sule. Sampai Bima kita tadi ya. Kang Sule. Jadi seperti itu Yang Mulia, jadi tidak mungkin klien saya ini melakukan pemerasan seperti itu Yang Mulia. Ya. Karena ya. Dia... Boleh ya, dilanjutkan, silakan Eca. Yang Mulia, Anjan tuh sudah seteror itu, jadi gak mungkin dia melakukan modus pemerasan. Karena dia bukan pekerja susu sapi.
Iya, pemerasan. Pemerasan, betul. Pemerasan, benar ya, benar. Pengalengan, pengalengan. Enggak, dia udah setenar itu yang mulia. Saya aja fans, iya. Iya. Banyak fansnya. Betul. Iya. Interupsi yang mulia. Ini tadi saya tuh. Oh, iya, interupsi yang mulia. Harusnya sekarang. Interupsi yang mulia. Jegel mana ya? Interupsi yang mulia. Jegel? Eh, halo. Jangan ditutupin dong. Iya dong, awas dong ya. Apa lu? Apa yang udah perbuat buat Binjai? Binjai. Jadi yang mulia, semua penjelasan terdakwa hanya bualan yang mulia. Hah? Saya memiliki bukti bahwa Enjan modusin cewek-cewek cantik untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memeras tanpa mereka sadari yang mulia. Waduh. Saya memiliki buktinya, ini dia yang mulia. Wow, bahaya. Nah. Pemain. Wow. Pemain. Lihat yang mulia. Siapa aja itu? Ada Nur Aini, ya, Intan. Bukan. Siapa sih namanya? Bukan. Itu siapa aja, Jan? Saya lupa ya, ini Maisha. Lupa, dia lupa. Memang pemain. Enggak, bukan. Kayak Boris zaman dulu ya? Hah? Enggak. Lupa nama tapi ingat rasa ya, Boris ya? Rasa senang, rasa sayangnya. Rasa apa? Rasa sayang ya, rasa sayang. Oke, lanjut, Enjan itu berarti siapa aja itu teman-teman? Itu Maisha, Anggit. Biarin gua terjorok di situ. Manisa. Kenapa? Kamu ada modus-modusin mereka itu? Apa profesinya memang mereka ini? Nah, apa tujuan kamu itu? Mereka penyanyi dong. Apa IG-nya, Enjan? Yang kedua, Enjan, yang baju hitam. Spesifik ya? Hah? Mintanya. Oh, harus IG-nya ya? Ya, pengen tahu doang. Saya gak tahu kalau Instagram-nya. Rigen suka yang mana? Yang baju hitam. Lantang cepet banget, gak ada pakai mikir. Yang Jan pas pakai baju hitam maksudnya. Jadi mereka hanya teman saja atau memang kamu modusin? Memang mereka teman-teman saya, betul. Tapi yang mulia, hasil pemerasan ini, mereka ngambil duit, Jan ngambil duit. Ada hasilnya ya? Ada hasilnya yang mulia. Sampai Enjan ini bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan beli mobil yang mulia. Hah? Ini dia. Ini bukti-buktinya yang mulia. Ini buktinya yang mulia. Jalan-jalan ke Disneyland. Cakep! Bukan pantun. Lu bukan ada lu kayak pantun. Jalan-jalan lihat yang mulia. Ke Disneyland, ke Paris. Ke Paris. Masih Paris. Dia membeli mobil yang mulia. Anak kecil beli mobil yang mulia, anak kecil itu kalau beli mobil saya nggak percaya. Kalau naik haji saya percaya anak kecil yang mulia. Dan ini... Torik! Ya Allah. Dan Enjan yang mulia, ya dia pintar sekali. Saya yakin dia ya memiliki bualan-bualan khas bahwa aku ini penyanyi lagi naik daun loh. Aku ini anak Sule loh, adiknya Iki loh, aku ini punya privilege, tapi... Kamu harus tahu dong kita bisa saling simbiosis mutualisme, gampang kebaca yang mulia. Itu namanya SSI yang mulia. Apa itu? Speak iblis. Nah, gampang yang mulia. Dia udah jalan-jalan ke Paris. Terus kok merasanya di mana? Ya itu ngambil duit cewek-cewek itu. Mau nggak saya orbitin? Ya kan, Anda sendiri yang menjelaskan bahwa dia adalah seorang penyanyi, dia adik dari Rizky Febian, dia anak dari seorang komedian ternama Sule. Loh, wajar dong kalau dia keluar negeri nggak jadi masalah kan? Tapi dia masih kecil. Kayak. Tapi gini, mahal ini di rumah pakai daster gak? Gak ada. Bisa biasa aja gak sih guys? Ini dia yang... Mana buktinya? Nih yang mulia. Memandang, bicara tatap mata saja tak mampu. Tapi untukmu, ku coba sebisaku. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Oke. Jan, gimana Jan? Ini memang dari bentuk kolaborasi aja ya? Betul, memang betul. Saya nyanyi-nyanyi lagu mereka, mereka juga nyanyi-nyanyi lagu saya. Gitu. Kolaborasi betul. Tapi dia sangat berbakat sekali, multi-talenta ya? Betul. Iya, yang mulia. Apa yang kalian permasalahkan sih? Iya, yang mulia.
dia ini bahkan fansnya tuh emang banyak banget yang mulia. Ada di mana-mana. Tadi saya lihat fansnya katanya sangat militer sekali ya. Militan yang mulia. Saya lihat tadi fansnya itu benar-benar menggilai seorang Enjan yang mulia. Saya memiliki laki-laki saya akan menghadirkan bukti. Mana? Santai aja bro. Ini dia buktinya. Tuh, lihat ya. Ini belum. Tuh. Oh. Yang mulia, baiklah. Kalau itu tadi dari... Sinjan lagi nyanyi apa ceramah sih? Nyanyi. Jadi bapak semua nyanyi. Yang mulia, dari tadi ini pemuda pembangun kota Bima ini yang mulia menunjukkan bukti video-video saya juga dan tim penuntut senior punya video kalau mereka ini komplotan. Ada kecenderungan mereka ini bekerja sama komplotan meraih keuntungan yang mulia. Anda tidak bisa berkata-kata kan jenggot? Gue kedeketan tuh. Tidak bisa berkata-kata. Anda kedeketan. Iya, Anda tidak bisa berkata-kata. Kedeketan nih. Kita punya videonya. Mana? Video apa? Kita videonya. Nih lu lihat videonya. Santai bro, nih. Semesta tahu, mau sama siapapun pasti ujung-ujungnya sama kamu. Semesta tahu, meskipun kita cuma teman, tapi dia sering bilang kangen. Semesta tahu. Ini ngaco banget ini. Ku akan selalu. Jadi saya pelindungmu. Ayo, gimana ini? Sudah kebongkar busuknya Anda dan rekan Anda. Eca, bisa kamu jelasin semua video tadi? Letak salahnya. Bang malu kalau kayak begini caranya, Eca. Letak salahnya di mana, Bang? Kalian sudah tidak bisa menutupi. Topeng kalian sudah terbongkar. Mau Oke, Eca, sama Anjan boleh reka adegan TikTok lagi seperti tadi? Yang saya pelindung. Saya pelindung. Kalau saya pura-pura yang mana? Ya, salahnya juga di mana sih? Ya kan enggak apa-apa, tadi kan mungkin collab. Kita lihat live-nya seperti apa ya? Gimana? Gimana gayanya? Ku akan selalu. Oke, ya. Oke, yuk. Ku akan selalu jadi saya pelindung. Saya mau tanya, tujuannya Enjan TikTokan sama Eca waktu itu apa? Enggak, itu dulu aku jadi co-hostnya Enjan di acaranya. Iya, saya tanya Enjan bukan kamu. Iya, biar Enjan yang menjelaskan. Iya, memang betul kata Eca. Saya waktu itu ada program, co-hostnya ke Eca. Iya. Tapi kamu ada rasa-rasa enggak sama Eca? Rasa-rasa apa tuh? Rasa-rasa sparkling begitu ada enggak? Tapi Eca cantik enggak? Pelan-pelan, Pak, ini tolong Pak, siapa sih? Push gini Pak. Security, tolong dong. Anda terlalu mengintervensi. Ada memang. Anda harus kemisahin. Enggak gitu. Yang mulia, itu kan cuma ngefans doang yang mulia. Dia memang ngefans sama Enjan. Iya. Oke, di sini katanya juga ada fans yang hadir. Banyak yang mulia. Di sini fans-fans Enjan. Mana fans Enjan? Sidang tolong ya. Tolong tenang. Kelihatan banget ini settingan nih. Asli. Ini mulia. Ini ada mulia. Yang mulia. Ada yang mulia. Yang mulia. Yang belakang. Ya yang belakang itu kan settingan ya. Yang belakang. Tolong yang mulia. Inggar, silakan pendapat kamu gimana? Bentar saya sebelumnya mau tanya sama Eca. Eca beneran nama Anjan. Eca emang gak belajar dari yang kemarin-kemarin, Cak? Yang mana? Gak apa-apa dia membuka hati berikutnya kan. Enggak gini loh yang mulia, tadi kan Pak Indra sendiri udah bilang dan kita semua juga tahu Enjan ini penyanyi yang sedang naik daun. Ngapain kita ngeributin seseorang yang sedang naik daun? Daripada kita ngomongin orang yang lagi naik daun, mendingan kita ngomongin orang yang naik private jet. Ada lagi? Udah yang mulia. Diki masa? Kenapa? Iya yang mulia. Kenapa kamu? Karir saya lagi bagus-bagusnya. Untuk mengamankan terpaksa saya skor dulu ya. Baiklah yang mulia. Ini lumayan berbahaya. Soal. Siap yang mulia, skor saja dulu.
Jan, tunggu dulu ya. Siap. Saya mesti nanya, mau nanya sedikit sebetulnya. Mahal ini mandinya lama. Beda rumah ya. Iya. Saya pikirkan sering di rumah. Betul yang beda. Skor sudah sebentar ya.